guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube-nya Arif Rinaldi 94. Terima kasih. Subscribe. Kerjasama Kusna, 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 K
kotaknya Rio, kiper dari tim Jabar. Kemudian ada nomor 17 ada Rani, masih Rani, ya saya bela Rani dan bola semuanya di sana terhajat. Nampaknya dilanggar oleh pemain Borobudur FC. Ada Aji nampaknya dilanggar oleh pemain dari Aberdeen. 16 hari ini. Rani kali ini akan melakukan tendangan. Apakah mampu melakukan tendangan dengan baik? Rani, ancang-ancang Rani. Cuma gimana main di bang putih ini ya? Bola licin. Licin. Menjadi satu-satu menampaknya Rio. Jadi blunder. Nampaknya bola cukup licin nampaknya sehingga bola dicuri dengan baik oleh Sejak Alam. Sehingga bisa merubah skor menyamakan kedudukan menjadi satu sama sama-sama dikembalikan. Beda dari orang bilang masih bilang terkesan dengan gaya yang terbetul masih ada adik di sana masih ada adik di sana. Jumlahnya cungkri. Nene, kene kene pernah. Suara apa ni? Karena pertandingan berakhir hari ini cukup menarik, cukup seru.
Kali serang lengkapnya masih dilakukan kemenangan sudah siap. Bukan terlambat masih ada perkasa dengan Roni masih Roni berputar putar Roni mencari rekannya Roni mana kakan akan berani masih Roni. Jangan Roni mudah saja ditangkap dari putarnya Krisna yang itu si masih Krisna. Kayak di sana terdapat Krisna dia bisa berani kembali lagi masih Krisna. Nampaknya secara asik melanggar pemain dari Bandeksi secara jaring dengan bebas kali ini tepatnya jarakan ketiga sama-sama kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan kali ini di sana ada tiga berlapisnya dan ada tiga kali sama-sama kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan kali ini Krisna nampaknya. Maka Krisna mampu melakukan tendangan dengan baik Krisna. Sama-sama kita nantikan Krisna. Ancang-ancang Krisna, nampaknya kita mencari-cari celah. Krisna, ancang-ancang Krisna, 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 Krisna. Gua jadi aja aja sih imek ini. Wah ini kecil. Nodok gue, nodok. Oke. Nodok no. Dalam saja kali ini untuk sama timnya sih sama akan melakukan mengalahkan. Masih ada yang seram di sana saya mengejar bola namun tangkapnya mudah diterima. Masih ria pendek saja pada Bahar, masih Bahar mencari-cari makannya Bahar. Kemanakah Bahar akan merahkan bola akan terbenar di sini itu berbelan heboh di sana. Masih mencari, masih cari, terlalu terbentar banyak tidak cari. Bisa yang begitu, namun ini di heboh yang terbentar dengan sini sudah ada galu. Masih galu, tentang kepada Otal, masih Otal berbelan dengan menyerang Otal, 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 nampaknya sudah dalam crossing. Nampaknya masih jadi heading oleh pemain dari tangan sini Sesa. Kerjasama Rani Sesa kembali masih Sesa Sesa Sesa. Ada aja. Wah, tak perahan gitu orangnya. Secara mendorong pemain dari tangan sini Sesa hingga terjatuh dan secara Rani mendapatkan hasil setiap kartu kuning Rani. Dia nampaknya pemain dari kanan Indonesia yang bersiap-siap medis karena membutuhkan perawatan. Dia nampaknya dua pemain dari kanan Indonesia berletak nampaknya membutuhkan perawatan khusus nampaknya darah Rani. Sama-sama kita nantikan apakah Rani mampu melanjutkan permainan. Nampaknya Rani cukup serius nampaknya cedera yang dalam Rani nampaknya. Apakah Rani mampu melanjutkan pertandingan pada sore hari ini Rani. Yang berbahasa ini adalah Kang Nusana. Nakalkan, akan merahkan bola akan sama-sama kita nantikan. Ya, sudah dilakukan akan. Sudah begitu juga ada ASN yang begitu. Namun sudah ada akan di sana. Namun mencari dan dia lagi di sana masih abis. Masih abis. Boleh bola, kanan ke belakang saja untuk Karang Sungai Cis sudah dilakukan. Karang Sungai Cis Rani masih galu. Kemana Rani galu 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 galu. Cuma kedekat. Aksan itu masih hati. Sungkan dengan Krisna. Masih Krisna. Terlalu berkurang. Terlalu Krisna. Sehingga terjadi tendangan bebas saja untuk FBFC. Tendangan bebas kali ini. Siapa kalian akan melakukan tendangan kali ini. Sama-sama kita nantikan. Di sana ada Galu Ajis, ada juga Kahar nampaknya, sama-sama kita nantikan. Apakah Kahar mampu melakukan tendangan dengan baik Kahar? Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Agar Kacu Kahar. Apakah
Telos keres. Masih bisa lanjutkan permainan apa sudah dilakukan dalam lambung ini sampai berkecil ada pelanggan di sana berjalan sofa ada api terjatuh dalam hilang masih hilang di sana ada juga tegur di sana tegur masih ada lokal masih lokal masih lokal dan tegur apa tegur terlalu berasa matinya sehingga bola tendangan jalan saja untuk kanan sini. Kita ada nomor
Kalau di jalan, yang di jalan bawah, kalau di jalan, dia tendangan jalan saja kali ini. Alasan yang tak kenalkan bola tendangan hancur sangat. Kemana kau sekarang yang berlawan bola tendangan sudah dilakukan. Namun masih diberi bola lokal, masih lokal. Jangan berhenti, masih berada siapa yang berbola. Masih kemain dari karang sungai cuman kebetulan ada berlain melepas berlain ini nampaknya lalu kesulia pulang arang sudah Heru akan melakukan tendangan kali ini Heru kemana ke Heru akan larakan bola di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari karang sungai sudah dilakukan tinggal kebetulan ada Aji Heru yang termat Heru nampaknya miskomunikasi dengan Kak Aji sehingga menghasilkan tendangan gawang saja ada Bahar di sana masih Bahar cari-cari rekannya Bahar nampaknya menggunakan bola Bahar sudah dilakukan bola yang diambil tinggi namun masih ada pemain dari Kak Aji di sana ada Gendang berkesan masih sebelum lewati 1-2 pemain dari Karang Sungai Citebuk masih Citebuk berdua dengan Asik di sana berhasil melewati bola Asik kemudian saja ke depan Seka yang duduk di Seka berdua dengan pemain ABAT yang siada kalau menetapnya ayo saja ke depan Wedri saja pemain dari Karang Sungai Citebuk Asik Asik berkesan dengan Caki masih Caki Asik Caki 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 kurang tenang tendangan dari Caki masih Malkom sehingga mudah saja ditangkap oleh Kipar sekarang sehingga Kipar sudah dilakukan dalam melambung tinggi Esa yang dikecil harus ada Galo disana ada Adit masih Adit kuasa bola Adit cuman ke depan Esa yang dikecil ada Sengsa juga satu bersisa Galo pada Bahar ada Adit berdua dengan ada Nota ada Zaki disana kerja sama Rani masih Rani masih Rani menuju Rani ada Rani yang melewati pemain dari Agarko si Rani masih Rani terjadi Rani nampaknya yang berlawan dengan Adit Rani hingga menghasilkan tendangan bebas kali ini Rami sudah dilakukan namanya ada awan-awan masalah aduh ya diri saya menang lebih hidal habis pulang masih ada kerja sama dengan ke depan dengan ke depan saya akan bersama mencetnya dan di sebuah pelanggaran di sana pemain dari ABAT di sana Aji yang akan melakukan tendangan main suka tiga anak kamera CCTV ya saya ke di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Karang Sungai Citebuk akan menandukan Aji Kakak mampu melakukan tendangan dari Aji dari depan yang bisa ditangkap oleh Rio. Rio nampaknya cuma terkesan nampaknya siapnya di sini namun Rio saja dari Asan nampaknya Asan sudah tenang dari Karang Sungai Citebuk Rio sama dengan Krishna masih Krishna masih Krishna melakukan dengan Krishna terasa dengan Aji terjadi namun Rio sudah tenang Asan di sini yang saja masih dari Kasih yang kamu melakukan pressing namun pressing dari Galo kurang tamat sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Karang Sungai Citebuk Asan nampaknya akan melakukan tendangan ancang-ancang
sudah dilakukan dalam lambung tinggi, nampaknya berbenaran terjadi sebuah pelanggaran. Pemainnya pas salah hingga diganti pemain. Ana pergantian di sini ini. Ana lah loro selesai. Tambah pemain mau digotong-gotong enggak ngerbaknya. Ini nomor pira nomor loro, Pak? Tidak bisa melanjutkan pertandingan pada sore hari ini nampaknya. Ya, skor sementara 1-1 dalam babak satu tetap sampai akhir maka akan diadakan tendangan adik penalti. Ya, sudah dilakukan. Yang saja lemparan ke dalam untuk para Thank you.
Wingi makanan, jin makanan. Wingi mendial payung, wingi silap payung. Tadi ngebutin. Begini. Udan ku. Iya. Dan nanti ngisi.